Yo, what's up basketball fans dan good morning. Ini adalah hari kedua dari 2024 Asian Youth Basketball Super Cup. Hari ini should be a very interesting day. Hari ini kayaknya akan seru nih game-gamenya. Apalagi untuk U15 dari Hope Basketball Academy Medan. Mereka hari ini pertama kali ketemu dengan tim namanya Pro Academy dari Korea. Tapi game kedua sih yang gue tunggu-tunggu sih. Game kedua mereka akan melawan salah satu favorit di turnamen kali ini, yaitu tim dari Jepang namanya Wyverns. Ini kok halah mereka juga punya tim di B2 deh. Jadi ini matchupnya Efrail lawan pemain yang nomor 9 kemarin ini, yang ada di vlog pertama juga. Oh man, that's gonna be so much fun sih. Itu akan adu kenceng-kencengan sih larinya kelihatannya hari ini. So yeah, itu adalah sedikit preview aja untuk hari kita hari ini. Pagi-pagi kalau di Korea wajib sih Ice Americano di Korea tuh the best guys. So once again thank you so much guys yang sudah mengikuti perjalanan gue selama ini bersama Hope Basketball Academy Medan di Korea. So make sure you guys support, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights guys. Game jam 11:30. Kita masih terdampar tapi di lobby. Sekarang ini jam 10:30 dan ke lapangan sekitar setengah jam. Jadi kayaknya langsung main ntar, nggak pakai pemanasan. And the bus is finally here. Akhirnya kita bisa berangkat ke lapangan. Let's go, sebelum telat. Aku di depan sini, aman. Nyampe, untung gaming ini masih kuarter keempat sih. Jadi langsung pada siap-siap sekarang ini. Sudah stretching, sambil pada nonton. Pemanasannya sebelah-sebelahan nih kita. Ini yang kita akan lawan. Sini kita stretchingnya di hallway. Nice pass, Al. Man. Thank you.
mental. Komentarnya tadi Cedric open lay up sama dia, mau ikut-ikut dulu, diputer-puter dulu. Oh iya. Gimana komentarnya? Kenapa copy paste woy? Untung kosong. Kalau kan aku hang loose. Set ya. Tadi kenapa diputer dulu kan kosong, gak ada orang? Gak apa-apa, mengikuti aja. Mengikuti jejak sang sepuh. Siap. Ilmu padi. Siap. Sepuh. Gila, keren. Hati-hati guys, Surabaya, watch out for Cedric nih. Cedric is coming. Defense gila lagi. Ya, defense gila banget defense. Gila. Defense yang nge-steal banyak tadi kan? Ya, lumayan lah. Habis mendominasi Korea, dapat dapat makanan nih. Makan langsung. Guys, can we eat the chicken, bro? I'm Muslim, bro. Yang paling tinggi, yang paling lapar gila, bento. Gimana rasanya? Enak ya? Kapan lagi makan outdoor-outdoor gini, adem, gak gitu dingin. Setelah makan bento yang enak, sekarang adalah persiapan menuju lawan tim Jepang. Wah, pada kaget semua ngeliat hasil ngedang. Here we go, semoga kali ini game akan lebih close nih, biar seru. Yes,
Gak cepet banget, kamera gue gak sempet liatnya. Did you call bang L? Wah, Raja Steel Surabaya. Emang mantep. Did you call bang? Tiga enam empat satu. Tiga sembilan empat puluh tiga, sisa 2 menit lagi. It is a tie game. 126 left in the game. Tujuh belas koma sembilan detik lagi ketinggalan 3 poin.
Number one gila sih nembaknya, pasti gokil dia, wangi banget tadi. Kenapa mereka bisa nembak 3-6? Tau gak kenapa? Karena satu belakangnya itu selalu nunggu. Itu gak sih? Ya, kita setnya kalau bola ke corner, yang ngambil siapa? Belakang. Paling belakang. Bukan tengah justru geser ke bawah. Ya, kalau yang tengah ngambil, tak dua di sini ngambil, kamu dari corner ngambil dari tengah, dia nutup arah syuting nggak nutup arah syuting, tapi kalau kamu dari bawah kamu bergerak, ya dia akan melihat kamu, dia akan nutup arah syuting. Oke, kalau lolos ya yang tengah yang ambil. Betul ya, terakhir kita setupnya seperti itu ya. Wah, asem banget sih guys, tadi kalah di quarter keempat aja Jepang, gila sih. They catch fire, apalagi nomor 1 ya. Nomor 1 nembak dari quarter masuk berapa kali itu tadi. Tapi ini pelajaran yang bagus sih untuk Hope Academy U15. Wake up call a little bit setelah emang dek mereka menang juga blow out terus. Jadi, this is good for them menurut gue. Apalagi besok masih ada kesempatan, mereka akan masuk quarter finals walaupun kita belum tahu drawingnya melawan siapa. So, tomorrow harusnya gamenya akan lebih seru-seru lagi sih. I cannot wait sih. Tadi udah lama gak ngeliat game seru, tadi seru sih. Walaupun tadi sayang banget, Hope gak bisa menang, but it's all good. Besok ada opportunity baru untuk bisa prove themselves again. And yeah guys, itu aja sih coverage gue dari hari kedua untuk 2024 Asian Youth Basketball Super Cup. Hopefully you guys enjoy the game. Hopefully kalian juga bisa kasih feedback juga di bawah. So once again, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I'll see you guys again tomorrow.